Max. Max. Ada juga Mat. Mat Arid Lee Sukun. Max. Okey. Angkat tangan, angkat tangan. Okey. Kita tengok soalan yang pertama, segi kelaskan. Kelaskan segitiga yang berikut, segitiga di bawah kepada kumpulan segitiga yang berikut. A. Segi segitiga dia bila ada tanda conet tu, tahu tanda conet? Nah, itu namanya tanda conet tu. Ya, ini tanda conet 1, ini tanda conet 2, ini tanda conet 3. Jadi ketiga-tiganya tidak sama. Jadi tak sama. Macam mana? Oh, inilah ya, ni A. B. Sama sisi ke sama kaki? Sisi. Eh, jangan gigit tau. Dia menggigit je lagi. Kamu yang tepi dia hati-hati. Takut dia gigit kamu. Okey, kalau yang ini kan ada dua sisi saja yang sama, maka itu adalah segitiga sama kaki. Kalau sama sisi, ketiga-tiga sisinya adalah sama panjang. Ha, ini, ha, ini ini tadi C tu. Nampak sama ni. D. Okey, ini D. Ni. Segitiga sama sisi. Ya ni. Sama kaki. Okey, tentulah sepatutnya jawapan kamu. Okey, lukis dah pandai lukis dah. Lukis ni, dah lukis ya. Ha, nanti saya semak lukisan kamu. Okey, kita tengok yang nombor 3. Hasil tambah dalam segitiga adalah berapa? Hasil tambah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi X 180 darjah. Tolak ni berapa nilai di situ? 90. Tolak berapa? 90 darjah. Ha? Berapa? 38 darjah. Okey, ini adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki, sudut di kakinya adalah sama. Kalau sini 55, di sini 55 juga. Jadi X sama dengan tolak, tolak berapa? 70 darjah. Jangan darjah Celsius pula. Okey, sudutnya darjah. Darjah Celsius ukuran untuk untuk apa? Suhu. Apa? Su? Suhu. Bukan susu. Okey. Okey, tengok ni. Sama, sama, sama. X plus X plus X. Jadi di sini adalah X, sini juga adalah X. Berapa X? 3. X tambah X tambah X. Hasilnya berapa? 180 darjah. Ni ada berapa X? 180 darjah. Jadi X 180 darjah bahagi 3. 60 apa? 60 darjah. Okey, ini X 180 darjah, tolak 50 darjah, tolak 35 darjah. Ah, berapa? 95. Betul? Betul. Okey, yang ni. Ha, ini macam mana ni? 2X tambah 3X tambah 100 sama dengan 180. 2 campur 3 5X sama dengan 180 darjah. Tolak 180.
100. Boleh faham? Siapa yang tak faham angkat tangan. Ha, kat mana yang tak fahamnya? Yang? Yang X ke yang 100? Yang dapat 100 je. Kalau kamu tengok kat sini, tambah 100, betul? Bila kamu langkau je tanda sama dengan, dia akan jadi tolak. Bila kamu pindahkan situ, jadi tolak. Boleh? Tak faham? Ha, tak faham, saya bagi faham. Lima campur dua? Tujuh. Lima sama dengan tujuh? Tolak dua. Betul? Tujuh tolak dua betul lima? Betul. Ha, lima tambah dua betul tujuh? Betul. Apa yang tak tahulah. Lima X sama dengan? 80 darjah. X sama dengan? Bahagi? Berapa? 16 apa? Darjah berapa? 16 darjah. Ada soalan? Pandai dah?